Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudah pernah dengar istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa mengantuk dan tertidur secara tiba-tiba. Namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini adalah tanda jika kita ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila kita benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila kita melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau berkendara. Apalagi ditambah bila kita kekurangan waktu tidur. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, kita tidak menyadari jika diri kita tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering, serta tidak dapat mengingat hal yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Setelah mengalami mikroslip, biasanya kita sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat. Memang tidak semua rasa kantuk membuat kita mengalami mikroslip. Namun, ada 4 hal yang diduga bisa meningkatkan risiko kita mengalami mikroslip. Yang pertama adalah gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua adalah kerja shift malam. Bila kita sering bekerja shift malam, salah satu risikonya yakni bisa mengurangi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Mikroslip sangat mungkin terjadi saat masa transisi waktu tidur. Ketiga adalah memiliki utang tidur. Bila kita sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan kita memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Terakhir adalah pengobatan. Salah satu efek samping dari meminum obat-obatan yakni mengantuk. Bila kita juga kurang tidur, maka efek samping tersebut bisa memperparah rasa kantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, dalam kondisi normal, otak bisa menangkap dan memproses berbagai stimulus. Tapi bila kita mengalami kelelahan, akan membuat konsentrasi kita terganggu, sehingga otak menjadi lebih terbatas terhadap stimulus yang lebih kuat. Salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak, yaitu akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang.
salah satu gejala awal dari mikroslip adalah kehilangan konsentrasi saat berkendara. Biasanya hal ini disertai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan menjadi lebih sering mengedipkan mata. Orang yang mulai mengalami mikroslip biasanya juga akan sulit diajak berbicara. Biasanya ia hanya akan menjawab apa yang ditanyakan dan setelah itu kembali terdiam. Gangguan tidur ini juga menyebabkan seseorang cenderung lebih mudah melupakan hal-hal yang bahkan baru saja terjadi. Mikroslip juga lebih mudah menyerang pengemudi yang menatap kosong. Misalnya saat menunggu lampu lalu lintas atau berada di tengah macet. Ia mungkin akan terlihat kaget saat mendengar suara klakson. Jika pengemudi sudah menunjukkan tanda-tanda demikian, segera menepi dan beristirahatlah. Jangan memaksakan diri dengan mengkonsumsi minuman berenergi. Sebab hal itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali karena otak sudah lelah dan memang harus beristirahat. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari mikroslip, khususnya ketika sedang atau akan berkendara. Pertama, mengkonsumsi kopi. Tetapi kita perlu memberi jarak waktu sebelum mengemudi. Biasanya, kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. 2. Tetap beraktivitas. Kita bisa melakukan aktivitas yang membuat tetap terjaga seperti mengobrol saat berkendara atau bisa juga menggunakan jenis transportasi umum untuk berjalan dan berdiri. 3. Tidur cukup. Ya, ini sekitar 7-9 jam agar kita bisa menjalani aktivitas dengan pikiran dan badan yang segar. 4. Istirahat jika mengantuk. Bila rasa lelah atau mengantuk selama berkendara, segera berhenti dan gunakan waktu untuk tertidur sejenak. Apalagi jika berkendara jarak jauh, maka kita disarankan beristirahat setiap 1-2 jam sekali. Semoga sahabat semua dijauhkan dari kondisi mikroslip ini, yaitu kondisi tidur singkat yang membahayakan kesehatan saat berkendaraan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.